Sobat Kairos, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita saat ini tertulis dalam kitab Ayub pasal 19 ayat 25. Tetapi aku tahu penebusku hidup dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu. Sobat Kairos, kita sedang memasuki masa-masa sengsara Yesus dalam menapaki Via Dolorosa demi sebuah karya penebusan bagi kita umatnya. Karya penebusan yang sesungguhnya menjadi pengubah kerapuhan kita menjadi kuat. Karya penebusan yang mengubah kefanaan kita menjadi kekekalan. Mengubah keputusasaan menjadi pengharapan. Mengubah penderitaan menjadi kebahagiaan. Dan pada akhirnya mengubah kematian menjadi kehidupan. Sobat Kairos, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita saat ini mengacu kepada kehidupan Ayub di tengah-tengah penderitaan dan keputusasaannya. Ayub dengan kokoh mengarahkan imannya yang besar berpaut kepada Allah saja. Ayub memiliki keyakinan penuh bahwa akan tiba saatnya Tuhan akan memberi pembenaran, penebusan, pertolongan, serta kasih sejati baginya. Allah hadir menjadi sahabat sejati dan melampaui hubungan persaudaraan yang bertindak sebagai pembela kehidupannya. Tentu ini menjadi sebuah penguatan bagi kita bahwa ketika hidup kita sedang menderita dan terancam putus asa, segeralah berpaut kepada Tuhan Allah kita. Dan bangunlah sebuah keyakinan penuh dalam diri bahwa Tuhan akan membela kita. Tuhan akan menyelamatkan kita dan Tuhan akan memberi topangan bagi kita. Sobat Kairos, melalui kesaksian Ayub, kita diajak untuk memandang jauh ke depan, memandang Yesus Kristus Sang Penebus yang akan datang untuk menyelamatkan umatnya dari dosa dan kematian kekal. Memandang sengsara dan salib Yesus akan memberi kita keberanian yang akan membebaskan kita dari ketakutan dan kematian. Sebab dalam Yesus kita akan menerima hidup yang kekal, yang meluputkan kita dari hukuman yang kekal. Kita patut menyadari bahwa tanpa Tuhan kita semua hanyalah debu yang rentan ditiup angin dan dihanyutkan air. Jalan terbaik bagi kita adalah menjadikan Kristus sebagai pusat kehidupan kita dalam segala masa, dalam segala kondisi. Sebagaimana Ayub katakan, aku tahu penebusku hidup dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu. Ini adalah perenungan yang penuh makna bagi kita di dalam masa-masa Prapaskah ini. Kita akan merenungkan kembali bagaimana Tuhan memperlakukan kita dengan cara yang istimewa. Yesus mengorbankan dirinya demi kita karena cinta kasihnya yang tidak terbatas. Kita juga diajak untuk merenungkan dan mengingat bahwa kita telah diselamatkan dari dosa. Yesus telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Oleh karenanya Sobat Kairos, mari mempersiapkan diri untuk merenungkan kembali masa-masa sengsara Yesus untuk menyadarkan kita bahwa kita sungguh-sungguh berharga baginya. Maka kita juga akan memberi harga yang sama terhadap diri kita sendiri, agar kita menjalaninya dengan penuh makna dan keteguhan hati di dalam Yesus Tuhan kita. Selamat beraktivitas Sobat Kairos, tetap patuhi protokol kesehatan dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Tahun ini merupakan tahun yang bernuansa kesatuan hati bagi seluruh gereja HKBP. Kita telah menetapkan orientasi pelayanan tahun 2022 sebagai tahun kesehatian di bawah terang tema Sehati Sepikir Dalam Satu Kasih, Satu Jiwa, dan Satu Tujuan dari Filipi 2 ayat 2.
dan subtema mewujudkan kesehatian dan kesetiakawanan bagi gereja, masyarakat, dan bangsa. Panitia Tahun Kesehatian HKBP Distrik 8 DKI Jakarta telah ditetapkan menjadi organ pelayanan dalam mewujudkan persekutuan, kesaksian, dan pelayanan yang semuanya diikat dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Kesatuan hati dalam persekutuan, kesatuan hati dalam kesaksian, kesatuan hati dalam pelayanan bukan hanya membina soliditas internal semata, namun juga menyangkut relasi, hubungan yang baik dengan dunia luar kita. Maka untuk mewujudkan kesehatian yang nyata dalam kehidupan warga gereja, Panitia Tahun Kesehatian HKBP Distrik 8 DKI Jakarta berkomitmen untuk berkarya dalam program-program kreatif dan relevan dan bernilai tinggi untuk menguatkan visi dan misi Kerajaan Allah di dunia ini. Kami mengajak seluruh elemen gereja, baik pelayan penuh waktu, pelayan takbisan dan non-takbisan, serta seluruh jemaat dan para pemerhati lintas denominasi, mari bersama-sama mendukung dan mensukseskan seluruh program-program pelayanan yang telah ditetapkan, baik dalam doa, daya, dan dana. Semuanya akan menjadi persembahan yang hidup bagi Tuhan, untuk memperkokoh persatuan yang hidup dan saling melayani di tengah kehidupan yang penuh dinamika ini. Marilah saling mendoakan, saling menopang, serta bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Horas, horas, horas.